friends, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau review Plus Lip Swatches dan Arm Swatches lipstick yang aku suka banget dan cinta banget, yaitu Ramanew Lip Driver. It comes with a box like this, dan di setiap kotaknya, jangan khawatir, ini ada namanya. Jadi dia ada bahasa Latinnya aja, nggak cuma tulisan Korea. Produk ini memang produk Korea, tapi warnanya bisa dilihat super duper intense. Biasanya kan produk-produk Korea itu terkenal dengan yang soft, natural, sheer, tapi yang ini, oh my god, yang ini tuh bener-bener deh, TOP BGT. Tanpa lama-lama lagi, kalau kalian pengen tahu gimana lip swatches-nya, arm swatches-nya, dan pendapat aku tentang lipstick ini, keep on watching. Jadi ini yang warnanya Overref. Ini warna pertama yang paling soft di antara semuanya. Seperti kalian bisa lihat ya, waktu pertama di apply itu warnanya kayak orange ngojreng gitu loh, kayak neon banget. Tapi biarin aja sampai kering. Begitu kering, warnanya tuh langsung cantik parah, cantik banget. Dan aku tuh udah pakai ini non-stop, terus-terusan. Aku pakai terus karena aku super duper jatuh cinta sama warnanya. Cantik banget, even lagi makeup soft pun atau cuman kayak pakai bedak, blush on sama ini itu udah kayak fresh banget. Terus semua lipsticknya itu kiss proof ya, dan teksturnya nggak usah diragukan lagi, nggak usah ditanya lagi. Teksturnya kayak nggak pakai lipstick tapi super duper pigmented, jadi kayak lupa gitu kalau pakai lipstick. Dan pokoknya udah nggak ngerti lagi deh, bagus banget, aku super duper in love. Aku hapus dulu yang ini dan kita coba warna berikutnya. Sekarang kita cobain yang Don't Stop. Jadi waktu pertama kali di apply warnanya agak sedikit orange ya, coklat-coklat agak orange. Tapi nanti lama-lama dia kalau udah ngeset, udah kering, nanti warnanya akan jadi lebih ngesoft. Kita tunggu sebentar lagi dia akan kering. Warnanya jadinya kayak gini, dan ini juga super duper cantik banget. Jadi kalau kalian pengen warna merah tapi nggak pede kalau merahnya tuh yang merah ke orange atau merahnya tuh ngojreng, nah ini warna yang cocok buat kalian. Jadi warnanya tuh kelihatan fresh tapi nggak jeder banget. Terus teksturnya nggak usah ditanya, hampir semuanya kayaknya sama sih, semuanya tuh teksturnya hampir-hampir sama banget, kiss proof, terus nggak berasa pakai lipstick, bagus banget. Aku kalau disuruh milih yang ini apa yang tadi, bingung. Yang tadi tuh cocok buat yang agak-agak soft cute, nah ini kalau ini lebih agak sedikit lebih bold. Mungkin kalau makeup mata aku nggak semenor ini, dia akan lebih calm gitu warnanya, nggak akan seheboh ini. Okay, aku hapus dulu and we gonna try another one. Sekarang kita coba yang Spotlight. Ini tuh warna favorite aku, aduh bingung, semuanya favorite, tapi warna ini itu merahnya kalau di tangan itu orange, mungkin kalau di bibir orang lain ini akan lebih orange, tapi di aku dia tuh merah cabe dan seger banget, bener-bener seger kayak sirup gitu loh. Gimana sih? Yaudah pokoknya lihat aja. Tuh kan, kalian bisa lihat betapa warna ini tuh super duper ngojreng merah cabe. Mungkin ada yang bilang norak, tapi menurut aku warna ini tuh cocok banget buat aku. Aku happy banget sama warna ini. Ini tuh warna merah yang paling pas. Ini tuh kayak merah cabe terindah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak, pokoknya warna ini tuh bikin aku happy, bikin mood aku tuh kayak fresh, fresh and happy. Sayang banget mau dihapus. Tapi kan kita mau cobain warna lain, jadi aku hapus dulu ya. Sekarang kita coba yang Skid Mark.
Yang warna ini merahnya itu, oh my god, ini tuh merahnya cantik banget, tapi dia merahnya itu ada unsur birunya sedikit. Kalau yang sebelum ini kan merahnya lebih ke orange ya. Nah, warna-warna merah kayak gini ini bikin gigi kelihatan putih. Jadi kalau kalian giginya nggak terlalu putih, pengen giginya kelihatan putih, kan kadang lipstick merah atau ungu itu bikin kelihatan kuning, tapi pakai warna yang kayak gini yang ada unsur birunya itu akan bikin ting. Aha, oh my god, aku juga suka sama yang ini, gimana dong, bingung. Jadi kalau aku disuruh memilih, mungkin Senin pakai yang tadi, Selasa pakai satunya, Rabu pakai yang ini, Kamis pakai yang sana. Jadi juga sayang banget mau dihapus, tapi aku harus hapus karena kita akan swatches warna berikutnya. Sekarang kita cobain warna yang flat out. Nah, kalau yang ini tuh warna vampy, vampy bold yang lucu banget. Jadi vampy-nya itu masih nggak nyeremin. Merahnya ada sedikit warna coklatnya, jadi ada sedikit unsur coklat di warna merahnya. Tapi ini masih cantik banget. Ini masih cantik parah. Jadi merahnya tuh nggak yang terlalu galak atau judes atau tua gitu. Ini tetap merahnya tuh tetap kelihatan anak muda. Bingung kan, dari tadi warnanya cantik-cantik semua. Makanya kalau disuruh milih tuh gak bisa memilih. Aku kalau disuruh memilih satu gak bisa, aku harus punya lima-limanya. Super duper cinta juga sama warna yang ini, gimana dong. Jadi pendapat aku tentang lipstick ini, lipstick ini tuh super duper duper bagus dan harganya enggak mahal sama sekali. Sekarang lagi ada promo, harganya sekitar $10 dan dia free shipping. Shippingnya pun lokal dari Jakarta, jadi enggak akan lama nyampe ke tempat kalian. Di mana kalian bisa beli ini? Karena aku adalah Karis Seleb, jadi kalian bisa beli di akun Karis aku. Nanti aku akan taruh linknya di bawah. Di Instagram aku juga ada callingnya, aku taruh di highlight story. Jadi menurut aku lipstick ini tuh sangat worth it to buy. Nah, tapi kalau kalian misalnya ya, aduh kak, tapi aku budgetnya cuma ada satu, aku cuma pengen beli satu, menurut kamu yang mana ya? Atau aku cuma pengen beli dua aja, dari semuanya yang mana? Nah, kalau kalian anaknya natural, cila, anaknya natural, maksudnya gak mau yang menor, suka warna yang soft and nude, this is the one. Ini buat kamu, ini yang warnanya ombre. Ini tuh warna soft yang cantik, parah banget, dan bahkan di kulit yang gelap sekalipun ini akan terlihat cantik. Lalu must have yang kedua adalah ini yang aku pakai sekarang di bibir aku. Karena dia merahnya itu cantik parah, merahnya itu seger banget dan bikin gigi kalian terlihat putih. Sudah secara tekstur dia juga gak bikin kering sama sekali. Aku pakai ini seharian, aku retouch. Itu gak apa-apa, gampang banget dihapusnya. Terus dia gak yang bikin retak-retak gitu. Pokoknya dia tuh kayak gak berasa pakai lipstick. Aku bahkan lupa kalau aku pakai lipstick. Tapi stay all day. Kecuali kalian makan minyak-minyak ya. Dan itu pun juga yang hilang tuh di bagian tengah. Bagian pinggirnya tuh tetap dia sama sekali gak geser. Sama sekali gak berubah. Pokoknya cinta mati aku sama lipstick ini. Oke, okay guys, thank you so much for watching. Jangan lupa di like videonya, subscribe YouTube channel aku, dan follow-follow Instagram aku. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Have a nice day and bye-bye.